Halo teman-teman, balik lagi sama si Bocil. Wuh, Bocil kali ini ada di kota Kalis. Bocil lagi mau beli tepung, ternyata buat bikin pizza itu perlu tepung. Wah, ini dia. Wow. Oke, kita jual lagi. Kita jual ini ada banyak sih ya. Jadi kita jual aja tomat satu ini. Oke. Terus Bocil mau jual makanan deh. Bocil nggak mau makan itu. Ini ada es krim sih, jadi Bocil nggak mau jual. Oke, jadi kita hari ini mau, kita mau pergi ke sini guys. Kita beli tepung lagi. Ternyata untuk bikin pizza itu butuh 2 tepung. Kita belum ada penggilingan tepung, jadi nggak bisa. Harus beli. Tapi kita bisa jualan guys. Dia ternyata banyak favorit dia ini ya. Kita akan jual kayak yang barang yang hasil-hasil panen kita nih guys. Jeruk. Oke. Terus ini pisup nih, jual aja deh. Bocil nggak perlu. Oke. Sell. Sekarang duit kita udah 600. Oke, jadi Bocil sekarang mau balik ke rumah. Rencananya mau bikin tambang hari ini. Tambangnya mungkin jadi karena cuttennya udah Bocil tanem. Oh, Bocil lupa. Bocil tuh naruh kapalnya nggak di sini. Bocil naruhnya di sana, di ujung sono, sono. Oke, kita dapat botol air lagi. Bocil punya 6 botol kemarin. Kalau nggak salah 6 ya. Nah, kapal kita di sana. Jadi kita balik lagi ke rumah ya teman-teman ya. Balik ke rumah. Jadi sekarang misinya ini udah mulai banyak yang berhubungan dengan rumah pulau kita. Let's go. Ternyata buat ngambil airnya itu ternyata bukan di pulau kita. Kemarin berarti yang ngasih tahu gue salah juga. Bukan di rumah kita tapi di Kalis. Ternyata di sini buat ngambil airnya itu di fonten. Dan satu hari cuma bisa ngambil satu. Misi kita peranan semuanya udah mulai peranan kelar sih ya teman-teman ya. Ini kita Bocil mau bikin pizza dulu di rumah sekalian tidur. Habis itu besokan paginya cuttennya Bocil tuh udah bisa dipanen. Oke, let's go. Pulaunya Bocil meskipun begini-begini tapi lengkap ya, lihat indah banget ya. Wow, banyak apel kita udah mulai berbuah terus. Nice. Satu pohon apel ini udah pasti fix 2 ya. Ini lagi mau kasih makan. Ya ampun. Ayam-ayamnya ada ayam hitam lagi Bocil punya. Mana ayam satu lagi? Giliran gue lagi nyari aja. Oh, ini dia. Cepat gede ya. Biar disembelih. Oke. Siap. Nah, sekarang kita bikin pizza. Oke, pizza udah jadi. Kita bobo dulu. Kita bikin tambang ya. Tambang kita akhirnya jadi. Nih, kita panen dulu. Satu kali panen dapat 6, lumayan. Oke. Ada 12, sekarang kita bikin tali. Oh, kita butuh thread. Cuma bisa bikin 6. Oke, tali udah jadi. Tali 4. Board 9. Oke, kita coba lihat ya. Oh, udah bisa bikin guys. Yeay, hari ini kita bikin tambang. Wuh, hore. Apa sih anak ayam? Nih, kasih makan nih. Dia ngikutin sampai ke sini loh, gila. Tagih-tagih kita guys.
Akhirnya kita bikin tambang, teman-teman. Gokil. Ini apa nih? Bisa dihajar gak? Gak bisa. Wih, ini ada barel nih. Isinya letus. Ada barel lagi nih, guys. Dapat kayu. Lumayan. Oke. Jadi tambang itu ternyata bangunnya di sini, guys. Oke. Kita bikin dulu tambang. Gila, cuma diketok-ketok jadi tambang, guys. Main interior. Kita bisa masuk, guys. Wow. Ternyata ini isi tambang kita, guys. Boleh juga nih, boleh-boleh. Banyak barang ya. Sebenarnya sih di atas juga ada sih. Yang di jalan tua itu, guys. Main interior. Kita butuh fireworks, trade barrel with gunpowder. Oh, bisa kita perbesar ini tambangnya. Ini dapat banyak barang, guys. Isinya memang banyak sih ini. Oh, jadi kita tuh bisa bikin perbesar lagi tambangnya, guys. Oke. Isinya mulai banyak nih. Begitu ternyata. Bikin sesuatu lagi di sana, teman-teman. Oke, jadi checklist misinya udah beres, tinggal cari 1000 uang ya. Talk to Napopo to get next mission. Ada misi lagi dari dia. Oke, jadi misinya cuman sampai di sini dulu berarti dia ya. Oke, makan apel dulu. Kita kayaknya harus jualan-jualan barang-barang tambang sih. Batu tuh kayaknya, batu gue udah banyak banget. Oke, jadi tambang udah jadi, tambang kita, hore. Tambang kita jadi, tambang kita jadi. Oke. Oke. Tambang udah jadi, kita harus ngomong sama si Napopo. Mana dia? Biasanya dia berseliweran di sini. Kita harus cari si Napopo sekarang, guys. Oh, itu dia. Dia ber... Ya ampun. Karena dia warnanya kayak begitu, kita jadi nggak kelihatan ya. Dia mau ngasih kita misi apa? Ada apa lagi sih? Dia marah katanya. Sama si Aquila. Oke. Oke, jadi kita harus bicara sama si itu, teman-teman. Tambang kita udah jadi, kita cek-cek lagi ya. Biar nggak ketinggalan. Pizza udah. Ini kita nggak bisa karena nggak ada nenas. Ini kita butuh pisang 3, dimana kita nggak punya. Pizza. Marshmallow, oke. Jadi sekarang kita emang harus balik ke Kalis, guys. Gua rasa sih uangnya kalau kita jual semua bisa cukup 1000 ya. Duit kita sekarang ada 700 kayaknya. Bisa lah, teman-teman. Ayo kita balik ke Kalis. Jadi misinya adalah kita ke pantai dulu, ke tempat si Bram. Ngasih pizza sama cewek itu, sama ngasih marshmallow kasih si Bram ya. Oke. Kita docking di sini aja deh. Kita kasih cewek yang berjemur. Satu-satunya cewek yang bentuknya paling manusia di sini selain kita. Cuma cewek ini doang, guys. Dia manusia, guys. Dia petualang katanya. Oke, okay, I'm sorry. Kira kita ini chef, koki ya. Oh. Dia kasih kita baju. Tourist shirt. Oh, udah habis misi dari dia, guys.
bicara lagi sama si Bram. Oh, si Mayo kucing kucing kampret. Oke, kita cek lagi misinya. Ini kita belum. Ini belum, ini belum bisa 100% completed ke Aquila sekarang sama ke Mayo. Let's go. Belum itu kita jualan dulu ya guys ya, biar sampai 1000 duitnya ya. Mudah-mudahan kasih duit please. Kucing ini kenapa musiknya selalu begini ya? Tuh nggak dikasih apa-apa, dasar kucing pelit. Bahannya kita udah susah-susah. Orang-orang sini kenapa udah pelit banget sama duit? Kita jualan dulu guys, jualan batu kayaknya. Kita sell yang dia suka. Apple. Ini gue jual. Onion kita udah sekarat, jadi jangan. Gue mau penasaran sih. Bentar guys, ini kita sell aja dulu segini. Sekarang ada 877 uang kita. Kita butuh 123 lagi. Gue mau coba jual di cewek brotot yang di sana guys. Dia kan blacksmith tuh. Siapa tahu dia suka jual batu. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. 90 batunya akan gue jual. Mungkin ya gue sisain 10 kali ya. Jadi mungkin 80-70 batu gue jual. Kita ngobrol dulu sama si Aquila karena si Napopo nggak suka sama dia teman-teman. Nggak suka tuh si Aquila. Dia bete banget kalau lihat ini ya. Jadi kita coba kita ngobrol. It's Napopo, I think she hates you. Oke. Okay. Napopo is really ancient name in Mara. Subaquatic civilization. Oke. Okay. Dia kasih kita mutiara, guys. Oke, okay, mutiara ini harus kita kasih ke si Napopo. Oke, okay, kita coba ke sana, kita jualan batu, guys. Mudah-mudahan misinya hari ini kapal kita udah terupgrade juga ya. Coba kita cek misinya. Oh ya, OARS-nya belum guys. 2. Gak apa-apa, kita jualan dulu aja deh. Kita jual. Tuh kan dia suka. Nih. Gue jual, sisain 20 deh. Jual batu. Jual. Ini kita jual juga. Kita sisain 15 metal, 20 box of chocolate. Kita juga suka guys. Apa-apa, sudah 1241. Berarti sekarang tinggal OARS 2 ya. Oke, jadi misi kita sekarang tinggal kapal guys. Jadi sekarang kita harus bikin OARS 2 ya. Gua rasa kita harus pulang ke rumah untuk ini teman-teman. Untuk bikin OARS, mungkin kita harus motong-motong kayu lagi karena kayu kita habis. Kayaknya OARS itu butuh kayu deh. Kalian kita singgah Napopo tuh kalau ada di Kalis dia akan selalu bisa kita temukan di atas sini teman-teman. Di atas ini nih tempat dia bertengger. Hai Napopo. Kenapa lagi? Ternyata mutiara ini milik dia sebenarnya. Dia bilang apa sih? ICC said that mutiara ini milik bangsa dia. Jadi dia seneng. Jadi dia mau kasih Aquila sesuatu. Sunken treasure. The Quetri. Hah? Kita disuruh menyelam kemana sama si Napopo? Buset, petanya aja belum kebuka.
Oke. Jadi kemungkinan besar sekarang kita benar-benar harus selesaikan dulu misi upgrade kapal kita. Mudah-mudahan dalam video ini sudah terupgrade ya kapalnya. Karena tinggal butuh Oars 2 aja. Misinya hampir rata-rata udah kita kerjakan semua. Jadi udah aman teman-teman. Perlahan-lahan misinya udah mulai ini. Tapi gue bingung ini kayaknya misinya banyak banget dah. Oke. Let's go home. Ayo mari kita pulang. Oke, jadi misi kali ini kita fokuskan video kali ini untuk bikin kapalnya ya. Supaya kapalnya itu jadi. Tambang selesai. Oh ya, kita punya ini ya. Semua tanahnya mending kita pupukin dulu deh. Biar nggak sayang pupuk. Terus kita siram air deh. Ini biar nggak sayang nih, gue siram-siram nih. Kita butuh oars, kayu sama board. Berarti kita butuh banyak kayu ya. Oke, mari kita tebang-tebang kayu-kayu ini. Nanti harus kita tanam lagi nih guys, sesuai dengan jumlah yang kita ambil. Kita butuh banyak kayu. Kita butuh banyak kayu. Oke, kayunya sih udah habis ya. Kita tanam lagi pine nut-nya. Tuh. Aduh. Ya lapar lagi. Nah, cukup lah ya. 2. Tiga. Empat. Lima. Oke. Nah, di sini ada juga nih punya kita nih. Bang dulu ya, nanti ditanam lagi kok. Dua pohon sudah kita tebang. Oke, dia udah mulai kelelahan sih. Kita bobo dulu aja. Wah, hari ini hari hujan. Nice. Salah. Nah, kalau gini gue tanam-tanam pohon jadinya cepet tumbuh nih. Oke, mari kita menanam. Dua. Tiga.
3. Empat. Lima. Nice. Tadi gue liat kalau gue ganti-ganti ini, saya bikin oven sekarang. Hebat juga. Oven buat masak apa ya? Oh, kita bikin croissant. Menarik. Oke. Okay. Never mind. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nih, ini makanan nih buat kamu nih. Gede dia. Ini sini anak ayam. Kamu juga harus jadi gede ya. Nih. Isi makanan. Jadi gede juga. Jadi hitam. Jeruk. Oh, ada biji bunga matahari. Apel. Oke, ayo kita bikin oars. Satu. Dua. Jadi deh. Ye, kapal kita. Ayo kita pergi ke Kalis. Kapal kita jadi, guys. Nice. Aku senang. Ada jamur. Bentar ya guys ya, sebelum kita pergi, kita ini dulu ya, ngambil-ngambil jamur. Tuh. Jeruk, lagi hujan nih. Subur semua jadinya. Tuh banyak jamur guys di dalam. Tambang. Setelah kita jualan batu yang 90 itu duitnya jadi ini. Jadi jangan meremehkan batu teman-teman. Batu juga di dalam game ini bisa dijual. Gua rasa kalau di dunia nyata kita bisa kasih tahu Bang Reni deh, Bang jualan batu aja, Bang. Jual batu bisa kaya loh. Masih hujan. Ada blackberry di sini. Ada jamur di sini. Ada jamur lagi. Dan ada jamur lagi. Tapi gue gak paham loh guys sama yang namanya jamur. Jamur itu kan banyak yang beracun ya. Ya kita tidak tahu jamur yang mana beracun. Setahu gue sih jamur yang warnanya terang kayak gini sih jamur beracun ya biasanya. Ayo kita upgrade kapal. Let's go. Kapal baru. Gue penasaran nih kapalnya kayak apa ya jadinya ya. Ada yang penasaran gak sama kayak gue dengan bocil? Kapalnya bocil kayak gimana ya? Ya guys, ini filter bocilnya gue pakai bukan karena apa ya, karena per request aja. Jadi kalau kalian bilang bahasa diubah, maaf saya bukan bocil, cuman efek filter kamera saja. Oke, saatnya kita upgrade kapal. Kapalnya bisa jadi kenceng apa nih? Penasaran nih? Halo, aku datang. Kapal minta di upgrade. Nih. No, no how can kid keep you. Oke. Oke. Dia dirampok apalah nggak tahu, nggak peduli. Kok I want to talk to you. New quest.
Rao, talk to Noho. You can go fishing the open sea. Oke. Okay. Kita sekarang bisa nangkap ikan di tempat yang lebih gede. Oke. Okay. Dia bikin suruh kita bikin mata pancing yang baru nih. Suruh tangkap sardin. Oke, kita lihat di sini misinya. Oke. Misi di sini tampaknya udah beres semua. Saatnya kita mencoba kapal kita, teman-teman. Oh, dayungnya sekarang 4. Dayungnya sekarang 4, guys. Kapal kita sekarang jadi lebih keren ya. Oke, kita lihat dulu misinya. Oh, dan akhirnya setelah kita upgrade, terbukalah mapnya lebih gede lagi, guys. Oke, video kali ini kita khususkan untuk sampai upgrade ini ya. Jadi ternyata untuk membuka pulau yang lain, kita harus upgrade kapal. Oke, teman-teman. Jadi video ini sampai di sini dulu, teman-teman. Kita jumpa lagi di next video. Kita akan jelajahi semua pulau barunya. Jangan lupa untuk di-subscribe, share, dan komen. Dadah!